Nikmat ya, makan siang tadi. Satu sisi menyenangkan dapat pilihan makan siang, tapi di sisi lain ternyata kita harus juga miris. Kenapa? Karena harga sembako ini jelang Natal dan Tahun Baru semakin mahal. Jadi siap-siap untuk merogoh kocek lebih dalam. Tak lama lagi tahun berganti, tapi harga sembako masih sama mahalnya. Di Pasar Induk Brebes, harga beras naik. Beras jenis medium kini dijual Rp13.500 per kilogram. Beras premium bahkan mencapai Rp15.000 per kilogram. Tak hanya beras, harga bahan pangan lainnya juga naik. Di antaranya bawang putih dan kemiri. Nah, cuaca. Oh, cuaca ya? Stok menipis apa gimana? Ya, menipis. Oh, menipis dari sananya. Di Pasar Pamanukan Subang, Jawa Barat, harga sayuran naik. Mulai dari kol, daun seledri, kentang, hingga tomat harganya melonjak. Penghujung tahun, bukannya untung, para pedagang omsetnya malah menurun. Zainal Arifin dan Sugiharto melaporkan dari Subang, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah.